Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diberi penghormatan untuk memasuki Kaabah ketika menunaikan ibadah Umrah. Pintu Kaabah dibuka untuk Muhyiddin bersama isteri Puan Sri Noorainee Abdul Rahman serta beberapa tetamu lain. Detik pembukaan pintu Kaabah dirakam beberapa jemaah yang berkongsi momen itu di media sosial. Ini merupakan kali pertama tetamu memasuki Kaabah sejak lebih setahun lalu. Muhyiddin merupakan ketua negara pertama yang mengerjakan ibadah Umrah sejak penularan pandemik COVID-19. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud serta Putera Mahkota Arab Saudi. Perkukuh hubungan dua hala, kerjasama baru dan kota haji akan dibincang dalam pertemuannya itu.